Anda masih bersama saya Niken Pratiwi di Seputar Manugrah Malam. Pemirsa, akibat suhu tubuhnya mencapai 37,5 derajat Celcius, seorang peserta ujian tertulis berbasis komputer dipulangkan. Menurut Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jabar, rapid test bagi panitia dan peserta UTBK akan dilakukan Rabu ini dan peserta yang ditemukan reaktif COVID-19 bisa mengikuti ujian susulan pada 29 Juli mendatang. Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Barat Daud Ahmad menyatakan, berdasarkan peninjauan hari Minggu 5 Juli 2020, suhu tubuh seorang peserta UTBK di UPI mencapai 37,5 derajat Celcius sehingga terpaksa dipulangkan. Pihaknya pun menyarankan agar peserta UTBK tersebut mengikuti UTBK susulan pada 29 Juli mendatang. Selain itu, pihaknya akan menswab tes setidaknya 100 orang panitia dan peserta di tiap lokasi UTBK di Jawa Barat Rabu ini. Panitia dan peserta yang reaktif COVID-19 akan dipulangkan dan diharuskan mengisolasi diri mereka secara mandiri ataupun di rumah sakit. Ya, acak tapi ya. Nah, itu lokasinya memang di lokasi ujian atau gimana, Pak? Iya, jadi rencananya di setiap lokasi itu, kalau nggak salah kita ngedrop 100 ya, 100 PCR setiap lokasi. Berapa lokasi? Nanti secara acak. Jumlahnya nggak tahu rapid test. Protokol 1% dari. Kalau protokolnya ya jelas, kalau misalnya kan kalau itu nggak langsung ketahuan ya positif negatifnya, tapi kan tercatat. Nah, kalau positif oh langsung dikasih tahu. Tes swab COVID-19 tersebut dilakukan secara acak oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Jawa Barat dengan diturunkannya setidaknya 100 PCR test di setiap lokasi UTBK. Budi Hartati, Bandung TV.